Pemirsa, orang tua salah satu terpidana mati, Mary Utami, berharap ada grasi dari pemerintah untuk anaknya. Ayah dari Mary Utami, salah satu terpidana mati kasus narkoba yang berasal dari Lapas Tangerang, punya harapan besar agar putrinya mendapatkan grasi. Maklum, Siswandi yang menderita stroke sejak 2 tahun yang lalu, kini hanya sebatang kara di salah satu kamar Rusunawa Semanggi, Solo, Jawa Tengah. Sementara ibu Mary sudah meninggal dunia. Terakhir kali Siswandi terhubung dengan Mary adalah saat Lebaran yang lalu. Sesudah hari Senin tuh, sehari tanggal 18 itu ada berita, Pak. Ada berita. Hari dulunya itu waktu di dalam penjara itu juga nggak ada berita apa. Nggak ada berita semacam jenis. Nggak ada. Makanya saya kaget sekali waktu itu, kan sudah tahun 2001 ya, 2001. Sampai saya pikir mungkin ada apa itu, PK atau ada apa itu. Grasi-grasi.